Makcik rasa ni makcik dah sesat. Tadi makcik pergi market beli barang basuh. Lah ni makcik tak tahu nak pergi mana ni. Boleh tak anak-anak tolong makcik lah? Boleh lah. Cuba kamu bayangkan, kalau nenek tua yang sesat tadi tu, nenek kamu, kamu sedih tak? Kalau cikgu, cikgu sedih. Jadi, kalau kamu lihat warga emas yang sesat atau memerlukan pertolongan, kamu mesti tolong. Okay, baiklah, hai, assalamualaikum anak-anak murid cikgu. Hari ini kita akan belajar tajuk warga emasku terpelihara halaman buku teks 110 dan 111. Jadi sebelum meneruskan kelas pada pagi ini, cikgu harap kamu semua dapat bersedia dengan pen, kertas dan buku catatan untuk mencatat nota yang akan cikgu kongsikan dengan kamu semua pada hari ini. Baiklah, sebelum kita meneruskan pelajaran, mari kita lihat standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai pada hari ini, iaitu standard 2, 3, 1, iaitu membaca dan meneliti kandungan teks karya sastra dan karya bukan sastra untuk membuat rumusan. Jadi kriteria kejayaannya pula pada akhir pelajaran, murid mendapat membaca teks sastra dan bukan sastra dengan betulnya. Dan yang kedua, membuat rumusan berdasarkan bahan teks sastra dan bukan sastra. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak kamu semua merujuk buku teks halaman 110 dahulu. Okey, di halaman 110 kita ada petikan teks pidato. Kamu dengar bacaan cikgu dengan teliti. Kemudian kamu boleh membaca. Dinesh dan Afifi akan menyampaikan persembahan berangkai, iaitu sebuah pidato dan pantun di pentas sekolah. Baiklah, ini adalah petikan pidato Afifi. Dengar bacaan cikgu dengan teliti. Selamat pagi dan selamat sejahtera guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk Keistimewaan Warga Emas di Malaysia. Sidang Dewan. Warga emas ialah warga negara yang berumur 60 tahun ke atas. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, anggaran golongan ini pada tahun 2019 meliputi 10.3% daripada jumlah penduduk negara. Kita bersyukur kerana golongan seperti datuk, nenek, ayah dan ibu kita mendapat pembelaan sewajarnya. Warga hadirin yang saya hormati, kerajaan telah mengisytiharkan 1 Oktober pada setiap tahun sebagai Hari Warga Emas. Langkah ini sebagai satu pengiktirafan terhadap golongan tersebut dalam komuniti. Selain itu, dasar warga emas negara diwujudkan untuk menjaga kebajikan dan menyediakan perkhidmatan mesra untuk warga emas. Antara perkhidmatan untuk warga emas termasuklah bantuan keuangan, menubuhkan pusat aktiviti warga emas dan unit penyayang warga emas. Pemberian alat sokongan dan alat tiruan anggota badan juga disalurkan. Seterusnya, warga emas akan mendapat layanan istimewa di klinik dan di hospital kerajaan selain potongan separuh harga bagi tambang pengangkutan awam. Oleh itu, semaikanlah sifat penyayang kepada warga emas. Mereka berhak mendapat pembelaan dan pengiktirafan. Mereka perlu kekal aktif untuk menabur bakti ke arah pembangunan negara dan bangsa. Akhir kata, selamat menyambut Hari Warga Emas. Saya berharap semoga kita berjumpa lagi di pentas pidato ini. Sekian, terima kasih. Jadi itu ialah petikan pidato. Sekarang, mari kita lihat maksud setiap rangkap petikan pidato ini.
Jadi ataupun setiap perenggan. Jadi cikgu akan mulakan dengan perenggan kedua. Mari kita lihat. Sidang Dewan Warga Emas ialah warga negara yang berumur 60 tahun ke atas. Menurut Jabatan Perakaan Malaysia, anggaran golongan ini pada tahun 2019 meliputi 10.3% daripada jumlah penduduk negara. Kita bersyukur kerana golongan seperti datuk, nenek, ayah dan ibu kita mendapat pembelaan sewajarnya. Jadi maklumat penting yang terdapat dalam perenggan ini ialah yang pertama, warga emas ialah warga negara yang berumur 60 tahun ke atas. Dan kita juga dapat tahu maklumat pada tahun 2019. Okay, jumlah warga emas ini meliputi 10.3% daripada jumlah penduduk negara. Ini tahun 2019, tahun 2020 dan 2021. Cuba kamu cari kat internet. Kalau dah dapat jawapan, cuba kongsikan dalam ruangan chat di bawah. Baiklah, seterusnya. Kita lihat pula perenggan ketiga. Warga hadirin yang saya hormati, kerajaan telah mengisytiharkan 1 Oktober pada setiap tahun sebagai Hari Warga Emas. Langkah ini sebagai satu pengiktirafan terhadap golongan tersebut dalam komuniti. Selain itu, dasar warga emas negara diwujudkan untuk menjaga kebajikan dan menjadikan perkhidmatan mesra untuk warga emas. Jadi di sini, apa agaknya isi penting ataupun maklumat yang penting? Yang pertama, kita tahu 1 Oktober diiktiraf sebagai Hari Warga Emas. Perlu tak cikgu highlight langkah ini sebagai pengiktirafan? Tak perlu, sebab ini ialah ulasan ataupun penerangan tentang Hari Warga Emas. Yang kedua, kita tahu juga negara kita ada dasar warga emas negara dan tujuan diwujudkan untuk menjaga kebajikan dan menyediakan perkhidmatan mesra untuk warga emas. Ini juga huraian. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pula perenggan yang kelima. Perenggan yang keempat. Okay, baiklah, antara perkhidmatan untuk warga emas termasuklah bantuan kewangan, menubuhkan pusat aktiviti warga emas dan unit penyayang warga emas. Pemberian alat sokongan dan alat tiruan anggota badan juga disalurkan. Seterusnya, warga emas akan mendapat layanan istimewa di klinik dan di hospital kerajaan selain potongan separuh harga bagi tambang pengangkutan awam. Baiklah, mari kita lihat dulu apa isi-isi penting. Okey, yang pertama, kita tahu warga emas akan dapat bantuan kewangan. Yang kedua, akan diberi alat sokongan dan alat tiruan anggota badan. Seterusnya, warga emas akan mendapat layanan istimewa di klinik dan di hospital dan juga potongan separuh harga bagi tambang pengangkutan awam. Jadi dapat cikgu simpulkan di sini, okey, perenggan ini menceritakan tentang, sekejap cikgu tukar warna merah, tentang apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Betul, ni tentang kebajikan warga emas. Jadi ini semua adalah kebajikannya dan keistimewaan yang diperoleh oleh warga emas. Jadi dua ni lah menceritakan perenggan yang ini. Baiklah, mari kita lihat pula perenggan yang terakhir. Perenggan yang terakhir. Oleh itu, semaikanlah sifat penyayang kepada warga emas. Mereka berhak mendapat pembelaan dan pengiktirafan. Mereka perlu kekal aktif untuk menabur bakti ke arah pembangunan negara dan bangsa. Akhir kata, selamat menyambut warga emas dan seterusnya lah. Okey, baiklah. Ada satu saja ni penting kat sini, iaitu, oh maaf, cikgu tukar balik warna. Okey, jadi ada satu iaitu sifat penyayang kepada warga emas. Di perenggan terakhir ini, kita dapat lihat, okey, dia masukkan nilai. Apakah nilai yang dapat di sini? Nilai kasih sayang ataupun prihatin. Prihatin itu maksudnya kita ambil beratlah. Dua nilai di sini. Okey, baiklah. Setelah kita baca, mari kita lihat pula perenggan petikan ini. Maaf ya. Okey, cikgu tunjuk tadi. Baiklah, mari kita lihat petikan teks sastra pula. Yang ini adalah bentuk pantun. Macam mana cikgu kata ni pantun sebab lima akhirnya sama. Okey, yang ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini. So dia lima A B A B. Okey, baiklah, cuba dengar bacaan pantun cikgu dengan teliti.
Pohon bidara di tanah rata, di atas kuni buah kepayang. Marilah pelihara warga emas kita, hidup harmoni warga penyayang. Okay, rangkap kedua. Banyak semalu di kebun ciku, anak lada tumbuh mencela. Persilakan dahulu warga emasku, kita yang muda biarlah beralah. Okay, baiklah, rangkap ketiga. Muara langat nampak berbayang, indah muara berlabuh bahtera. Warga emas diingat dan disayang, hidup terpelihara negara sejahtera. Okey, rangkap yang terakhir. Pucuk pegagah hijau di muara, dikutip saudara makan sedulang. Kebajikan warga, keutamaan negara, rakyat sejahtera, makmur cemerlang. Okay, jadi itu adalah cara membaca ataupun menafaskan pantun. Baiklah, mari kita lihat maksud setiap rangkap pantun. Macam mana kalau dia minta maksud, apa yang perlu kamu lihat hanyalah baris 2 di bawah. Baris atas ini ialah pembayang, yang ini ialah maksud. Sama juga. Mari kita lihat rangkap pertama, apakah maksud ini? Mari kita lihat. Okey, yang kamu boleh tulis, kita mestilah memelihara warga emas, nampak tak? Sama, warga memelihara. Okey, agar kita dapat hidup dalam keadaan harmoni, ada harmoni, hidup harmoni. Nampak? Dan melahirkan warga penyayang. Okey. Cuba kita lihat pula maksud rangkap kedua ini. Okey. Jadi sebagai generasi muda, kita mestilah beralah dan mengutamakan, okey, maaf ada kesilapan ejaan di sini, warga emas dalam urusan menunggu giliran. Okey, jadi itulah maksudnya. Dan maksud rangkap ketiga, warga emas diingat dan disayang, hidup terpelihara negara sejahtera. Okey, mari kita lihat apa maksudnya. Okey, ini adalah maksudnya, kita dalam mengingati dan menyayangi warga emas kita agar mereka hidup terpelihara dan negara sejahtera. Dan yang terakhir, apakah maksud rangkap ini? Okey, jadi mari kita lihat jawapannya. Pihak kerajaan perlu mengutamakan kebajikan warga emas agar dapat menaikkan rakyat yang sejahtera, makmur dan cemerlang. Jadi itulah maksud setiap rangkap pantun itu. Baiklah, setelah kita dapat cari, apa kata kamu pindahkan maklumat yang kita cari tadi dalam raja pohon pokok ini. Ada bahagian kebajikan, kemudahan awam, perubatan. Cuba ingat semula tadi, kebajikan ada bantuan keuangan. Lepas tu ada apa lagi? Ada bantuan alat sokongan, betul tak? Bantuan alat sokongan, itu dari segi kebajikanlah alat sokongan. Okey, kalau kemudahan awam, potongan berapa peratus? Awak cari balik. Cikgu bagi kata kunci. Yang kedua, dalam pantun tadi, kita mesti beralah. Cuba ingat macam mana nak tulis ayatnya. Maksudnya beri laluan pada golongan yang warga emas dahulu. Okey, dari segi perubatan, mendapat keistimewaan di mana? Cuba cari balik dan isikan jawapannya. Dan yang ketiga, apa ni? Diutamakan dalam giliran, urusan menunggu giliran. Utamakan. Jadi tak perlu nak tunggu lama-lama. Cikgu kan nak cerita tau. Cikgu pergi terima vaksin hari tu. Lepas tu kan, memang ada lorong khas untuk warga emas. Jadi memang istimewa lah warga emas ni. Okey, baiklah. Jadi setelah kamu lengkapkan raja pohon pokok tadi, ini adalah contoh kerangka rumusan. Macam mana nak tulis, mesti letak di sini awal ni. Rumusan berdasarkan bahan ialah, ini awak letak cerita tentang apa tadi? Tentang warga emas. Patut apa? Disayangi dan apa? Tulis. Golongan ini perlu dibela dari segi apa? Ada tiga tadi. Yang raja pokok tadi kan? Kamu isi. Okey, sebagai warga Malaysia yang prihatin, kita perlu apa? Menyayangi. Awak masukkanlah dekat situ. Menghargai. Menyayangi. Menghargai. Jadi awak bagi sebab. Kenapa nak kena sayang? Kenapa nak kena hargai? Jangan terus tulis macam tu je. Bagi sebab.
bagi sebab kenapa. Jadi ingat untuk bahagian rumusan, bahagian akhir ini mesti kita masukkan nilai yang awak dapat peroleh. Jadi itulah cara menulis rumusan dengan betulnya. Baiklah. Nampaknya setakat ini saja perkongsian cikgu dengan murid-murid semua. Jadi cikgu harap kamu dapat memahami cara untuk menulis rumusan dengan betulnya. Jadi semoga kita berjumpa dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa tau buat latihan yang cikgu sertakan di bahagian description. Nanti dah siap, awak hantar dengan cikgu bahasa Melayu awak. Okay, bye. Assalamualaikum.